Assalamualaikum. Ya jangan lupa di apa namanya? Di subscribe. Di lagi tip nih. Di like. Di share. Di komen. Di komen. Jamal official vlog. Iya. Caranya. Kemudian penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Paguyuban Munaslup Penanjong yang diisi dengan paparan materi edukasi aturan bagi tanda hukum, sharing atau diskusi, simulasi menghadapi field collection atau MC. Iya. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim
menyebut wajah imamah. Siapa tuh yang suka audio? Sampai dipecat dari PMP. Enggak.
satunya. Nah, ini sebenarnya belum datang semua, belum hadir semua ya. Belum, ada beberapa yang masih di perjalanan, ada yang dari Bandung, dan alhamdulillah dari Surabaya tetap hadir. Bang Riki, berdiri bang. Luar biasa, selalu setia ada, selalu senang biasa ya. Dan yang alhamdulillah. Ya, terima kasih Ibu. Dan yang sering dulunya datang di Pokda, namun mungkin karena kesibukannya sekarang ada lagi dari Bali, Ibu Anita. Terima kasih Ibu. Luar biasa dari Bali jauh-jauh ke sini, ke Jakarta, ke Jakarta, ke Bekasi. Ya, untuk hadir bersama kalian. Kali ini saya akan bawakan materi yang terlalu banyak, ya, sedikit aja. Karena yang paling menarik yang di depan. Materinya nggak terlalu banyak, tapi saya ingin interaksi dari kalian. Jadi bukan hanya satu arah, saya pengen dua arah dari kalian semua. Kita Pokda ini jangan sampai udah pulang masih ada orang pun saya mau tanya ini tapi nggak jadi, nggak apa-apa, bertanya saja. Karena emang di sini tempatnya. Yang penting jangan nanya yang lain. Ini urusan pinjol ya, jangan nanti nanyanya perkara sertifikat tanah, harta warisan, gitu ya. Nggak nyambung dulu ya, nanti aja cuma di belakang. Tapi nanti jadi klien saya dulu. Hari ini materi perkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Yang sudah sering Pokdar dari 1 sampai dengan 9, Bu Menti, Bu Laura, Bu Anita, ya pasti senyum-senyum ya. Dan tahu katanya nggak usah dijelasin. Jelasin, silakan. Khusus-khusus. Nah, seperti apa di kuartal pertama nanti di 2025 ada apa ya kita hadapi bareng-bareng. Seperti itu kan. Ya mudah-mudahan kita semua disehatkan yang penting ya. Saya yang utama sebagai ketua umum diberikan nikmat sehat juga sama wakil ketua. Karena sekarang saya bisa berbagi. Sudah ada wakil ketua, enak kan? Enak lah, biarin aja dia yang pusing. Siapa sih? Dan Bapak mau izin ya, saya mau ngomong di sini banyak ya, nggak apa-apa ya. Nanti kejar Bapak saya kasih mic-nya. Iya. Kali ini, nah, dari nomor 5 tadi ya, saya menjabat di manager collection Nusantara Hidayah Penagihan ini, lumayan banyak saya nanganin case-case yang boleh bilang sudah batu. Ada terus pertanggungjawaban kontaknya juga nggak ada, akhirnya putus kontrak ya nggak masalah. Kita dikumpulin semua berapa persen ya dapat akhir bulan itu. Makanya mereka akan ngomong, udah Pak Maisa nggak apa-apa, Pak Maisa totalnya 10 juta, cukup bayar 2 juta lunas. Bohong. Nah, setelah saya muter sana muter sini dari tahun 90-an, akhirnya saya balik ya ke Bali, ke asal sebagai advokat. Saya juga sampai juga sebagai likuidator. Jadi kalau perusahaan kalian bangkrut, saya yang ngurusin sampai selesai tutupnya. Pinjaman daring, fasilitas pinjaman uang penyediaan saya karena sistemnya itu virtual, semuanya itu serba daring, serba online. Mulai dari pertama nyari online, terus kalian di ACC di approve online, kiri kanan kedip-kedip ya seperti itu, mangap-mangap. Makanya kalau misalnya DC itu paling senang ngeledek kalian, saya akan sebar foto mangap-mangap ya, aja nggak apa-apa, kenapa sih? Yang perlu stres kan mereka bukan kita, loh, benar nggak? Cara bekerja mereka tuh lucu, apalagi zaman masa covid, pakai headset, bawa laptop, pakai celana pendek, makan ciki. Kalian ketakutan mereka ketawa-ketawa. Benar, serius. Dan itu terjadi. Saya sempat menjelaskan juga. Ya beliau pun senyum-senyum aja. Kalau ada yang ngancam, bisa dipidana penjara. Ya, harusnya masuk ke polisi dulu. Betul. Dibuat laporan. Kalian dilaporkan sudah menggelapkan. Biasanya begitu kan? Gelap. Ya. Ada lagi yang bilang 374. Saya paling ketawa kalau misalnya ada yang ngomong 374. Kalian lah aja gitu kan. Udah perlu itu Polsek, Polres, Polda. Kenapa bu? Pinjol. Udah perlu masih yakin penuh. Nah, ini masih jauh ya. Padahal tidak bisa. Ya, karena ada undang-undang, bukan undang-undang, ada aturan khusus yang mengaturnya. Jadi aturan yang umum kalau HP kita sampingkan dulu. Sebenarnya mudah sih. Kalau kalian pengen melakukan upaya hukum terkait masalah itu, rekam videokan.
silakan di grup PMP nggak masalah. Kasih profesi sama gaya, itu mutlak. Kalau ada yang bilang nggak perlu, ini kan pinjol kan? Siapa? Wajib. Karena bunyi dari surat edaran OJK ini diantaranya semua SDM penagihan wajib memiliki sertifikasi profesi penagihan. Tidak boleh tidak membawa. Sama artinya ketika kalian mengendarai kendaraan roda 4, roda 2 di jalan wajib memiliki SIM. Tangan, itu melekat. Nah, di sini semuanya diatur ya. Penagihan menggunakan sarana komunitas termasuk penagihan tidak boleh menagih selain ke nasabah. Banyak yang ditagih selain ke nasabah. Termasuk ditagih ke ibunya. Paling kalau kalian ditagih ke ibunya, ibu saya kok ditagih sampai stres. Kalau si DC tahu kalian stres ditagih karena ditagih oleh DC itu ke ibu kalian atau ke keluarga, ke sana keluarga, percaya enggak? Itu jadi senjata paling andal buat mereka. Atau lagi sudah jelas hanya boleh menagih ke nasabah. Ya, next. Terima kasih. Cepat kan? Eh, yang iya tepuk tangan, ada yang ngerti juga. Tapi gak apa-apa, setidaknya tepuk tangan kalian menyemangati saya. Yuk tepuk tangan lagi! Alhamdulillah, sudah selesai. Nah, di Ramadan ada, saya membagikan blog mental, mental healing, dan lain sebagainya. Namun, kalau saya bawakan lumayan panjang, berarti kita harus closing jam 5 sore. Ya. Tapi saya akan cuma sedikit aja ya, ngasih tahu perkara ini. Dalam situasi gagal bayar, situasi tidak sanggup, kita bukan maling online, tapi situasi tidak sanggup. Teman-teman di sini banyak terjerat karena joki, dibohongi, akunnya dipinjam. Pak, pinjam dulu akunnya. Saya perlu banget Pak buat anak sekolah. Gak apa-apa ya Pak pinjam, ya udah ikhlas kita kasih akun. Akun kredit, oh akun kredit, kita dikasihin. Begitu mau jatuh tempo, hilang orangnya, kemana? Uang kita habis, di limitnya dihabisin, ditagih kita. Pernah gak kejadian begitu? Banyak. Dan ya udah mau gimana lagi? Bukan kalian yang pakai, bukan kalian yang menggunakan, menikmati. Mau gimana lagi? Atau ada yang sudah berusaha melakukan pembayaran, tapi ini, defisit uangnya gak ada. Gajinya tanggal 25, tanggal 26 udah kosong, udah mau kemana lagi. Sudah kawan, kalian tuh gak usah terlalu memaksakan diri. Karena saya tahu di sini yang terjerat niatnya cuma 2 atau 3 ngambil pinjol, tapi nyatanya sampai ada 38 aplikasi berini. Dan di grup, berapa ya di grup 04 ya bang? 900 juta. Saya hanya ingin berpesan terkait masalah mental. Mental kalian gak sama kok saya tahu. Mental Pak Faisal, mental Bu Anita, ya. Mental teman-teman lainnya, saya yakin gak ada yang sama. Makanya kita gak menyamaratakan mental kalian. Gak mungkin sama Pak Subur Irawan mentalnya, gak mungkin sama dengan mental Pak Riki. Ya. Saya tahu Pak Riki mentalnya luar biasa baja banget. Didatengin pagi-pagi ke kantornya, diserbu, digeruduk, gak berdemi. Pinjol, Loki, termasuk juga investasi pinjol yang ada dengan pinjolnya. Awalnya saya pernah jadi merasa gak malu saya. Saya pernah dapat WhatsApp dari salah satu DC tentang saya. Kalau itu tahun 2021. Karena saya lihat, saya pernah kena pinjol, berarti coba saya tanya. Banyak yang kita bisa ambil dari Bapak siapa tadi? Pak Suntoro ya, ya Pak Suntoro yang sama istri ya datang ya. Oh sendiri ya. Ya, jadi banyak hal yang kita bisa ambil. Bapak ini sudah mencoba berbagai cara sampai kena investasi bodong. Nyakitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak Maulana. Okay. Dari mana Pak Maulana? Ya. Dari mana Pak Siapa ya Pak? Bogor ya. Mau siapa ya? Ya. Ya mungkin begini Pak. Banyak juga teman-teman yang di saya. Oh iya Pak. Jadi mungkin saya seorang guru ya Pak yang di Bapak. Kebetulan saya juga di
buruh ya, Serikat Pekerja Nasional. Jadi saya sebagai advokasi juga. Mungkin banyak teman-teman juga yang di pabrik saya itu kadang-kadang mereka tuh bingung pak, gitu. Gimana nih caranya supaya tidak terlilit pinjol atau misalnya gimana supaya tenang? Karena mungkin saya juga kadang berpikir gimana nih kan, saya juga nggak ahli apa ya. Mungkin untuk depannya bagaimana tuh mungkin pembinaan atau gimana? Jadi saya itu sedikitnya ada pemahaman bagaimana cara menyampaikan ya kepada teman-teman bahwa pinjol itu nggak usah dibayar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PMP jaya jaya jaya. Nah, ini salah satu teman kita kebetulan ada di Serikat Pekerja. Jadi intinya mau mentransfer informasi yang ada di saya, yang ada di grup ini, yang ada di tempat kita ini untuk ditransfer ya ke teman-teman lainnya yang di rumah. Ya, jadi sebagai kenangan. Kami mengapresiasi atas niat kalian. Tadi saya di sini diskusi sama Pak Ibu Alok diskusinya. Ini sih ini aja Pak Jamal. Oh ini aja Pak Jamal. Ini aja saya punya data ini. Ya akhirnya ya udah kita punya data semuanya udah ada di sini ya. Tinggal nanti mudah-mudahan apa yang ingin kami apresiasikan teman-teman semua menjadi penyemangat ya buat kalian. Hidup lebih baik lagi. Tadi sudah dengar kan ada lagu PMP. Nah, itu saya diutak-atik dan berdua ya. Ya, nanti akan ada lebih baik lagi. Kita nanti akan punya mas ya. Bikin mas, biar kita makin semangat. Dari kongres itu, kalau Allah mengizinkan, kita akan buat lebih heboh lagi. Ya. Jadi kalau tidak berhalangan, saya akan hadirkan rekan saya sebagai pakar hukum untuk berdiri di sini. Ya. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya bagikan kali ini. Ada yang masih mau bertanya? Boleh, masih ada waktu? Enggak? Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya anggota baru. Mohon maaf saya nggak pakai seragam kaos karena seharusnya saya hari ini libur tapi dapat tugas dadakan jadi saya harus masuk. Kaosnya ada di rumah, saya simpan. Tapi hati saya tetap di BMP. Pertama yang akan saya sampaikan mudah-mudahan ini menjadi sharing yang bermanfaat buat sahabat buat diri kita sendiri. Sebenarnya saya menggunakan pinjol ini adalah karena saya memberanikan diri membantu orang lain. Pertama, saya terkena hipnotis 15 juta. Melalui telepon itu 15 juta, telepon itu hipnotis selama 1 jam. Dan terkena 15 juta lebih. Lalu yang kedua, saya tertipu oleh rekan kerja saya sendiri sebesar... Tapi menurut saya, hemat saya, jadikanlah pertemuan ini adalah sebagai obat. Wasilah kita untuk kedepannya lebih baik lagi. Saling ingat mengingati dan saling nasihat menasihati. Fakat dua memijin, mohon kami sangat dengan waktunya kami mohon diberikan nasihat apapun sekiranya memang ada di pikiran kita yang bisa disampaikan, sampaikan kepada kami. Bagaimana kita ada di titik paling rendah mental terus bertahan, maju, naik sampai bisa ketawa, senyum lagi. Sama banyak juga kisah dari teman-teman kita begitu, saya naik standar motor disandarin, petani tukang galon. Banyak seperti itu. Pasti nengok di jendela, sering nengok di jendela. Ya. Makanya, kawan-kawan semua, yuk kita sama-sama menyadarkan kanan-kiri teman-teman kita di PMP ini. Ya, jadikan PMP ini rumah kedua buat kalian. Setuju? Ada waktu berapa? Boleh ini aja dulu, dijamin dulu ini aja dulu ya.
apresiasi untuk para member yang sudah luar biasa memberikan pencerahan buat kalian, memberikan kekuatan buat kalian semua. Saya tidak cukup kuat untuk teman-teman semua untuk hadir di setiap situasi. Beliaulah, kalian mau tahu nggak? Ada sip-sipan loh. Sip 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Ya. Oke? Kita bisa ketemu dalam keadaan sehat.
yang terhormat yang saya muliakan Bapak Haji Jamal, Bapak Ibu dan rekan-rekan mentor, mudah-mudahan saya akan abiat panjang umur. Amin. Kenapa? Karena saya bantuin orang. Oh, yang mas apa umurnya? Iya. Jangan bunjuk mangkola, walaupun bunjuk mangkola. Jangan ada kamu lagi. Haji Soleh ngomong tentang gorengan. Tapi ada yang mas panik, ya. Alhamdulillah. Jadi saling bantu, membantu. Makanya nanti walaupun sedikit saya kenalan dulu. BKT Banjir Kanang. Kakak. Di sampingnya banyak pohon cemara. Biar kita baru kenal. Insya Allah kita jadi saudara. Pepatahnya begini, watasimu diablilah jamian. Walatafaku, kita setiap bersatu berkumpul. Kalau ada yang menemukan, ngomongin. Kenapa? Bapak jamah. Apa? Ya, kalau beta sekarang turun berarti harus bayar. Beta gak mau tahu. Nanti kalau beta kenapa-kenapa gimana? Udah, ini yang paling mudah nih ya, Bu. Ibu sekarang punya tetangga kan kiri kanan. Coba minta tolong, minjem. Sama tetangga mah kalau kayak tolong nih Pak, kan diketawain. Ya, sekarang. Nah. Silakan di sini. Oh ya. Bismillah. Ini penangis syariah. Bismillah. Takbir. Takbir! Selamat siang. Siang Pak, mau ketemu dengan siapa Pak? Mau ketemu siapa ya? Dengan siapa dulu Pak? Saya John. John itu kemarin aku laku loh Pak. Ya, saya kan aku laku. Kita mau lagi aku laku. Jadi aku lakunya udah 12 tahun. 12 tahun. Iya Pak. Kemarin tuh udah datang DC atas nama John juga. Udah dua kali. Mungkin Bapak ini udah keempat kali ya. Intinya itu John yang lain. John Pralala. Gak tau yang lainnya. Lalu Bapak kok kesini? Sekarang saya mau gimana caranya Ibu bayar saya utangnya. Saya tanya dulu Bapak. Bapak dari aku-laku mana? Ini air aku-laku. Boleh gak saya foto? Gak boleh. Kenapa gak boleh? Gak bisa. Kalau mau foto silakan tapi bayar. Kok bisa begitu Pak? Iya, ada aturannya Pak. Undang-undang akhlak ada. Gak bisa begitu Pak. Ada. Foto atau minta apapun wajib bayar. Sekarang Bapak disuruh ke sini, dibayar gak saya tanya? Dibayar sama perusahaan. Berapa? Kalau berhasil nanti saya dibayar. Kalau saya gak mau bayar? Saya bayar ke polsek sekarang. Silakan kalau Bapak berani. Yakin? Ya. Berani? Berani. Cuma takut saya sama suami sampai ya. Alhamdulillah. Karena hari kedua saya enak tidur. Ya, enak tidur. Jadi ini saya bacakan ya. Ini Kopdar 9, 29 September 2024, Bekasi. Bertahan dari segala macam teror dan ancaman dari ini. Bahkan saya biasa aja buka, saya hapus, blokir, udah selesai. Dan karena kita bukan nanti kita manusia, oke? Okay? Yes. Ya, terima kasih ya. Bapak. Oke, ya, hati-hati ya Bu ya. Nah, saya bacakan. Ini piala kategori peserta paling rese. Kepada Kopdar 9 ya. Jatuh kepada Ibu Siti. Mohon diterima Ibu Siti. Apanya? Sepatah dua kata-kata. Mau nangis. Diam semua ya, diam semua ini terharu. Apa perlu saya kasih musik piano Oscar? Aktif di grup WA Kopdar 9 jatuh kepada Ibu Siti Halima. Ya, terima kasih. Sekali yang mohon dari segala masalah dan alhamdulillah sekarang
kami terima untuk piala-nya, walaupun tidak seberapa tapi sebagai kenang-kenangan dari kami. Terima kasih. Jatuh kepada ibu dari Bali. Ibu Anita, silakan. Makasih, thank you. Dan juga para mentor-mentor yang telah memberi semangat kepada saya. Selamat
naik kereta yang murah 104.000 tapi langsung becok. Itu kayak banget tuh gini. Kan bahasanya itu. Gara-gara kesel sendiri, perjuangan yang luar biasa, akhirnya terlepaskan dengan ketemu Pak Haji dan panjang-panjang hadir di sini, jadi bisa motivasi dan sekarang bisa ketawa lagi senyum teman saya. Alhamdulillah. Seperti itu. Saya berkasih juga, terima kasih Pak Haji, telah bantu saya dan juga Bang Ibul ya. Kalau ada bapak mesti kalau telepon Bang Ibul dulu. Nanti kalau susah nanti Pak Haji. Itu ada PR juga sebenarnya satu ini. Buat saya menanyakan mungkin nanti di luar ini aja. Sebenarnya agak berat dikit Pak Haji. Terima kasih Pak Haji, Pak Haji semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kategori dua lagi dan dua-duanya orang maju yang berniat total hijrah dari riba. Sebut dua nama langsung untuk mempersingkat waktu. Pak Faisal, Mengko dan Pak Suntoro, silakan. Pak Faisal, Mengko dan Pak Suntoro, mohon izin saya berikan dulu untuk Pak Suntoro. Terima Pak. Ya, terima kasih untuk Pak Faisal Mengko. Terima kasih. Ya, yuk kita berfoto yuk. Dari Bang Haji Sodi ya, kasih mereka pencerahan sama saya. Misalnya belum cerah sama Bang Sodi, langsung cerah gitu ya, seperti itu ya. Monggo waktu dan tempatnya. Terima kasih dong Bapak Haji Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalimatnya begini, jadi puluas romo atau sering makan dan minum gak berlebihan. Alhamdulillah saya udah ngasih itu tadi sesuap. Disuruh dikit lagi gak apa-apa, jangan nolak rezeki ya. Jadi kalimatnya paling penting kita niat. Ini nama amalu di niat. Semuanya tanam niat. Maunya bagaimana? Dari kita ya. Jadi Allah itu gimana perasaan sama umatnya. Ya? Iya. Ya bener, kita semua sama. Alhamdulillah yang paling penting niat kita sama. Buat bebas semuanya. Kalimatnya saya kira tadi apa? Pelajaran, PMP. Baru ingat, Pak Guyuan, pembasmi, pinjol, ya, yang udah jelas ya udah, alhamdulillah. Pokoknya apa kata Pak Haji Jamal, itulah. Bukannya saya bilangin, bukan, cuma saya kasih doang. Ulu asrobah, udah tadi tanda putih ngomong. Ya, itu yang begitu Pak Haji, diulang-ulang lagi. Iya. Ada kalimatnya yang bagus, benar, bagus. Kenapa di dalam bus? Pokoknya yang penting Bapak Haji Jamal kita ikuti ilmunya. Bagiannya ilmu kalau saya ILMU, intelijensi berpikir cerdas. Iya. Bukan cuma kopi aja yang kan. Jadi kalau ilmu, kata si ilmu, insya Allah bermanfaat. Hari Munas tanpa umumnya, ilmu itu jadi berpikir cerdas. Orang yang punya ilmu, ini kan dari Pak Haji Jamal, kita supaya tahu. Alhamdulillah, kita udah tahu. Ya, ilmu itu jadi. Yang kedua, loyalitas, ketaatan kepatuhan. Di rumah ada orang tua, ada pemimpin kita, RT, RW, segala macam. Di sini ada pengaji jamaah. Ikutin aja apa yang kalimat dari dia. Enggak setuju saya kalau ikutin aja, enggak setuju. Kalau saya ke toilet, langsung ikutin. Bagi yang ditambahnya, ini mah mencinta ilmu. Oh, ilmu ya. Yang ketiga, M, ILM, moralitas akhlak. Biar bagaimanapun kita harus punya etika, adab. Ini nama khusus kami memakai malah. Ya, yang keempat guru, saya persingkat ulama, ulama guru. Kalau enggak ada guru, ya beliau juga guru kita. Karena yang mau petunjuk, siapa sih yang beri petunjuk? Itulah teman kita, saudara kita. Jangan lihat siapa yang ngomong, apa yang dia diomongin. Unsur makhluk, walaupun kuat.
Insya Allah kalau kita berkah sama orang tua 7.000 tahun. 7 tahun setengah, Bang Haji. Di iya-iya doang, iya-iya dibayar aja. Karena berkah, Bang Haji. Sama orang tua, sama ibu. Bener, jadi begini nih. Saya tidak, kita gak punya duit apa-apa. Pokoknya apa yang ibu kita dipenuhi. Ibu-ibu gue dipenuhi singkong, beliin aja singkong. Kan saya sekalian lewat. Ibu udah gopenge, gocenge. Beliin singkong, rebus aja. Buat ibu kita, karena ibu kita tanya singkong gitu. Berkah. Iya. Bisa mau aja ya. Jadi itu jawabannya. Itu juga. Alhamdulillah terjawab kan. Ada keberkahan. Ya, keberkahan. Iya. Semoga berkah. Amin. Cukup. Alhamdulillah. Doakan orang tua kita. Amin. Biar diberikan kesehatan. Amin. Diberikan rezeki berlimpah. Dimudahkan, dilancarkan setiap usahanya. Amin ya. Terima kasih Bang Haji. Tumpang Bang Haji ya, Mam. Tambah sukses, tambah lancar. Untuk perdana saya ambil. Selanjutnya Pak Haji Sodik mungkin boleh ngambil? Ya. Haji.
satu, ada nggak yang depannya satu? Satu. Satu tiga. Sembilan. Satu tiga sembilan. Tiga, ayo. Ada nggak satu tiga sembilan? Tiga sembilan. Satu tiga sembilan ada. Saya hitung sampai ini nanti akan kami lagi. Satu tiga sembilan. Saya hitung satu dua tiga gugur. Oke. Ya, untuk Fortuna, Fortuna. Depannya nol. Depannya nol. Nol, tujuh, nol. Kosong, tujuh, puluh. Kosong, tujuh, puluh. Kosong, tujuh, puluh. Kosong, tujuh, puluh. Ada nggak? Nggak ada juga? Nggak ada juga? Baik. Hitung, satu, dua, tiga, gugur. Ya, baik bang. Iya, 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 iya. Baik, depannya. Oke, oke. Kosong lagi. Empat. Kosong. Kosong, empat, kosong. Kosong, empat, kosong. Pak Koko ya? Kosong, empat, kosong. Dicek pak, sah atau tidak pak itu? Sah, alhamdulillah. Tidak sah baca. Terima kasih. Ya, kita berfoto dulu. Biar biar ini biar cepat, bang. Mohon diambil dua aja bang, langsung bang. Kosong enam tiga. Ya.
blender lagi nih, blender. Oh, blender. 156. 156. Ini blender ngocok sendiri nih. Mantap. Ini pas
pisan. Kan sana pusen kan. Baik. Ya. Langsung dapat itu. Foto ya. Mas Adam dari Filipian. Ayo. Berfoto sama bagi polio. Oke, terima kasih Bang Dadam. Ini yang dapat suka kegerahan kipas dingin ya. Dapat kipas dingin ya. Mas Pion,
Ya, Bu.
tuntunan Allah yang dibantu semaksimal mungkin Allah menggerakkan wakil ketua umum saya yang Bapak Ibu. Tepuk tangan. Bapak Ibu sekeluarga yang luar biasa ya. Mulai dari pertama sampai yang sekarang ya. Dari dosa yang terkecil sampai dosa yang terbesar ya Allah. Kami sungguh-sungguh mohon ampunan-Mu. Ya Allah, ampuni juga ibu bapak kami. Teman-teman, kita doakan untuk kedua orang tua kita. Ya Allah, perbaiki segala urusan kami. Perbaiki segala langkah-langkah kami. Agar langkah-langkah kami selaras. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya selamat sampai tujuan. Mohon ibu untuk tetap berkabar di grup. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.